Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Fanisa Putri. Saya Muhammad Fanita Rinsa Putra. Saya Marista Kanmaruta. Kami, tim KKSI Bidang Sabun Antiseptik Herbal dari SMK PGRI 3 Kota Malang. Pada KKSI ini, kami membuat 4 jenis produk, diantaranya VCO, sabun antiseptik herbal padat, cair, dan transparan. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui dan kita alami, virus corona yang telah mewabah di berbagai penjuru dunia dengan berbagai langkah preventif yang telah dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat. Menjaga kebersihan tubuh menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Kondisi ini membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih sabun. Adanya kecenderungan masyarakat back to nature membuat masyarakat memilih menggunakan sabun dari bahan alami karena dinilai lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih kecil. Program KSI ini menggunakan konsep herbal karena Indonesia diketahui kaya akan ragam hayatinya. Ketersediaan buah kelapa yang berlimpah dapat dimanfaatkan untuk memproduksi VCO yang sudah terbukti memiliki beragam manfaat di bidang kecantikan dan kesehatan. Jadi, ketiga produk sabun kami menggunakan VCO sebagai bahan dasar. Di video kali ini, kami akan menunjukkan proses pembuatan VCO yang telah kami lakukan. Nah, sebelumnya apa sih VCO itu? VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak murni yang diproses dari kelapa segar. VCO ini dipilih sebagai bahan utama pembuatan sabun karena kaya akan kandungan asam lemaknya yang menguntungkan bagi kulit dibandingkan minyak lainnya. Asam laurat yang terkandung dalam VCO mampu membunuh bakteri dan jamur. Selain itu, VCO mampu mengatasi berbagai masalah kulit, diantaranya melembabkan kulit kering, mengatasi jerawat, mengencangkan kulit, serta mempercepat penyembuhan luka. Selain ketersediaan buah kelapa yang melimpah dan mudah didapatkan, proses pengolahan VCO juga cukup sederhana. Di sini kami membuat VCO dengan mengkombinasikan dua metode, yaitu pengadukan dan dilanjut dengan metode penggaraman. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Sebelum memulai praktikum, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama-tama, ambil kain saring dan letakkan di atas wadah. Letakkan parutan kelapa di atas kain, kemudian peras santannya. Tuang santan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan air hangat ke dalam parutan kelapa yang sudah diperas tadi, lalu aduk hingga air merata. Peras parutan kelapa dengan kain saring seperti yang sudah dilakukan tadi. Tuang santan ke dalam plastik, ikat dan gantungkan. Tunggu 2-3 jam hingga terbentuk dua lapisan. Setelah 2-3 jam, bisa kita lihat sudah terbentuk dua lapisan yaitu air dan kanil. Pisahkan air dari kanil dengan cara mengeluarkan air melalui bahu plastik menggunakan jarum. Lalu segera tutup ujung plastik jika kanil sudah di ujung dan tuang kanil ke dalam glass beaker.
Setelah pemisahan, kami mendapatkan kanil sebanyak 420 ml. Kemudian, akan dilakukan metode pengadukan menggunakan mixer dengan interval waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit dan jeda 2 menit setiap pergantian interval. Tuang kanil ke dalam wadah untuk dimixer. Kanil yang sudah dilakukan metode pengadukan, kami akan melanjutkan metode penggaraman dengan berat garam 0,82 gram. Tuang garam dan aduk hingga larut bersama kanil. Kemudian, kanil akan diinkubasi dengan suhu 35 derajat hingga terbentuk VCO. Bisa kita lihat di sini, kanil membentuk 3 lapisan yaitu air, VCO, dan blondo. Lalu, ambil air terlebih dahulu menggunakan pipet ukur secara perlahan. Ini adalah hasil yang sudah dipisahkan airnya. Kemudian, kami akan mengambil VCO menggunakan pipet ukur. Proses selanjutnya yaitu tahap penyaringan dari VCO yang sudah dipisahkan menggunakan kertas saring. Demikian video pembuatan produk dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.